Watashino Tomodachi, balik lagi di cerita manhua. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Antimeta. Tanpa sadar ternyata udah panjang banget ya. Sekarang kita udah sampai di chapter ke-27. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin thank you dulu nih buat kalian semua yang udah support channel ini melalui donasi dari Super Thanks dan Saweria. Berkat kalian lah, channel ini mampu untuk membayar editor. Dari Super Thanks ada Hilal 512. Katanya, maaf bang, cuma bisa kasih sedikit. Ditunggu update-nya lagi, SAM-nya. Siap Hilal, akan update terus kok untuk SAM. Nggak sedikit kok itu, 1000 aja gue terima. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antar Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks, 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya, langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiya telah membunuh rektor dari universitas ini. Di saat yang sama, di kediaman keluarga Rothschild, seorang bawahan tampak panik. Tuan Lewan, ini masalah besar! Tuan Lewan! Lewan menjawab, ada apa? Kenapa kau terburu-buru sekali? Pria ini adalah Lewan Rothschild, pemimpin dari keluarga Rothschild saat ini. Bawahannya itu melapor, sesuatu terjadi dengan sekolah. Tuan Lewan harus cepat melihat siaran ini. Di dalam siaran itu Sukiya berkata, halo Tuan Lewan, kau bisa mendengar ini kan? Lewan berkata, siapa orang ini? Sukiya melanjutkan, Locai, coba kau zoom out dan ambil gambar panorama ini. Oke, siap Sukiya. Sukiya melanjutkan lagi, Tuan Lewan, apa kau melihat dengan jelas sekarang? Ini adalah lembaga penelitian kesayanganmu. Lewan tampak kaget. Apa? Sekolahnya mengapung di udara dan fasilitas bawah tanah juga terekspos. Sukiya berkata lagi, Tuan Lewan, aku dengar bahwa adikku adalah tamu di rumahmu. Aku pikir waktunya sudah cukup terlalu lama. Adikku itu harus segera pulang untuk makan malam. Cepat bawa adikku ke sekolah, atau kau mau aku menghancurkan seluruh laboratoriummu? Tuan Lewan berbicara di telepon dengan pria botak bawahannya. Dari mana kemampuan orang aneh itu? Pria botak ini menjawab, Tuan Lewan, aku juga nggak tahu. Rektor menolak untuk menjawab pertanyaannya, dan dia langsung dibunuh. Lewan tampak kesal. Sial, obat yang dibuat Suveve sangat berharga. Aku nggak mungkin menyerah begitu aja. Segera panggilan telepon itu ditutup oleh Lewan. Sukiya berkata lagi, sepertinya Veve lebih berharga daripada lembaga penelitian ini. Menurut analisaku, dia tampaknya ada di barat. Kalau begitu, aku akan langsung aja bertanya kepadanya. Di dalam kampus, dua orang wanita berteriak-teriak. Tuan Immortal! Tuan Immortal! Kita bertemu kembali! Apa kau mencari Suveve? Kami tahu informasi tentang Suveve. Apa? Ternyata itu mereka yang waktu itu aku tolong. Garis kecil, mereka berdua tahu berita tentang adikku. Aku akan pergi bertanya kepada mereka. Kau bantu aku ya untuk mengatasi lembaga penelitian ini. Hancurkan aja seluruh lembaga penelitian ini menjadi debu. Tapi jangan sakiti murid di dalamnya. Hongyan menjawab, oke pria kecil, aku tahu kok. Di sisi sebelahnya, Locai sedang mengambil adegan ini. Hah, akhirnya aku bisa mengambil gambar Nona Immortal ini. Bergegas Sukiya menghampiri dua wanita itu. Oh, ternyata kalian berdua. Jadi kalian tahu tentang Suveve? Iya Tuan Immortal, kami teman sekelasnya. Kau bisa membawa kami? Kami tahu di mana dia berada. Setelah seluruh lembaga penelitian benar-benar hancur, kelompok itu pergi ke pinggiran kota untuk mencari tempat persembunyian mereka. Luocai berdiri di atas pedang bersama dengan dua orang wanita itu. Wanita ini berkata, apa ini pedang terbang? Ternyata ada mantra seperti ini di dunia ini. Luar biasa sekali. Luocai yang berdempetan dengan mereka tampak sedikit gugup. Chiang Hongyan bertanya pada Sukiya, pria kecil,
Bahasa apa yang kau gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka? Kenapa aku nggak mengerti kata-katanya? Oh, itu. Itu disebut bahasa Inggris. Ini adalah bahasa suatu negara di planet ini. Jika kau nggak mengerti, ya udah. Nggak perlu dipahami juga kok. Di negeri Konoha aja, bahasa Inggris pemimpinnya aja cacat. Jadi, bahasa Inggris itu nggak penting. Lalu kedua wanita itu berkata kepada Sukiwe, Tuan Immortal, Feifei mengembangkan sebuah obat bersama kami. Oligarki ingin memonopoli dan menanamkan virus ke dalam obat itu. Oligarki bisa mengontrol penyebaran virus kapan aja dia mau. Dengan memiliki ini, mereka bisa mengontrol dunia. Saat itu terjadi, pasti akan banyak terjadi lockdown di mana-mana. Aku meretas sistem internal sekolah dan mencari tahu di mana Feifei dikurung. Tapi aku malah terekspos. Jadi kami coba untuk kabur ke negara Z. Siapa yang tahu kalau mereka sampai sefrustasi itu. Sampai-sampai mereka langsung menembak jatuh pesawat yang kami tumpangi. Ini menyebabkan kematian semua orang yang ada di pesawat. Untungnya kami masih bisa selamat. Sukiwe menjawab, tapi kalian benar-benar sangat beruntung. Bukan hanya selamat dari kecelakaan pesawat, kalian juga bertemu denganku di pulau terpencil itu. Iya, maka dari itu kami sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Immortal. Tidak perlu waktu yang lama, mereka telah sampai di kediaman yang mulia Rothschild. Tuan Immortal, itu di sana. Itu adalah tempat yang kami ketahui dari sistem sekolah. Feifei dikurung di sana. Luo Chai merespon, sepi sekali. Sepertinya mereka nggak siap-siap. Dan lagi pula, ini nggak terlihat seperti markas. Sukue menggunakan spiritual detection-nya. Cheng Hongen berkata, pria kecil, banyak tentara yang telah menyebar di dalam mansion itu. Sukue langsung memanggil Luo Chai. Luo Chai, segera bawa mereka menjauh dan langsung bersiap untuk siaran langsung. Oke, siap Sukiwe. Tapi bukankah nggak ada siapapun di sini? Setelah Luo Chai mengatakan itu, sebuah RPG menembak ke arah mereka. Sukiwe berkata, kau pikir nggak ada siapapun di sini? Lihat, tampaknya mereka sudah sangat bersiap untuk memulai perang. RPG itu tepat mengenai Sukiwe. Para gadis itu panik. Ah, Tuan Immortal! RPG itu tepat mengenai Tuan Immortal. Apakah Tuan Immortal bisa selamat? Setelah asap itu menghilang, terlihat Sukiwe menahan tembakan itu dengan tangannya. Dia berkata, Luo Chai, kau harus mengambil gambar yang bagus dariku, karena aku akan mulai berakting. Terlihat Sukiwe telah menggunakan rokok palsunya. Para tentara mulai bersiap kembali, dan mereka membombardir Sukiwe dengan rentetan tembakan. Dengan mudahnya, Sukiwe memblokir peluru-peluru itu. Gadis kecil, sekarang giliranmu. Segera Cheng Hongen menggunakan teknik S-nya. Para tentara itu mati membeku. Setelahnya, sebuah pesawat tempur melepaskan rudal ke arah Sukiwe. Aih, keluarga ini benar-benar sangat kaya ya. Mereka memiliki semua jenis persenjataan. Tapi lagi-lagi, Sukiwe mengendalikan rudal itu dan mengembalikannya ke pesawat tempur ini. Gadis kecil, kau bermainlah dengan mereka. Aku akan mencari lokasi Feifei. Oke, pria kecil. Tenang aja, kau bisa serahkan mereka kepadaku. Segera Chiang Hongyan mengaktifkan teknik S-nya lagi. Istana, pesawat, sampai tank, semuanya membeku. Dan Sukiwe menggunakan spiritual detection untuk mencari Su Feifei. Bangunan ini ternyata menggunakan seluruh gunung untuk membangun markas rahasia yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Bangunan di dalam tanahnya benar-benar sangat luas. Sukiwe menggunakan spiritual detection-nya mencari sampai ke paling bawah dan akhirnya dia menemukan Su Feifei. Sukiwe berkata kepada Hongyan, "Feifei dikurung di bawah tanah. Aku telah menemukannya, pria kecil. Kalau kau menarik keluar bangunannya secara langsung, kemungkinan itu akan melukai Su Feifei." "Benar juga katamu. Jika bangunannya runtuh, Feifei pasti akan menderita. Kalau begitu, aku akan menjemputnya sendiri." Dengan gerakan yang cepat, Sukiwe langsung bergerak menembus ke dalam tanah. Berpindah ke ruangan Su Feifei, Su Feifei merasakan getaran yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Su Feifei tampak panik. Sukiwe melihat ini, langsung membungkus Feifei dengan kekuatan spiritualnya untuk menghindari agar Feifei tidak terluka. Feifei tampak bingung kenapa tali di tangannya bisa lepas. Dan sekarang, dia melayang di udara. Tidak lama kemudian, Sukiwe hadir tepat di depan dia. Feifei masih agak bingung dengan kejadian ini. Bergegas Sukiwe langsung menggendong Feifei. Dia berkata, "Maafkan aku Feifei, aku sudah membuatmu menderita sampai seperti ini." Feifei masih dalam kondisi terkejut. "Kakak?" Sukiwe menjawab, "Feifei, kakak udah pulang sekarang." Segera Feifei memeluk Sukiwe. Rasa haru menyelimuti mereka berdua. "Kakak, ternyata kau masih hidup." "Iya Feifei, kakak sudah kembali sekarang. Kau gak perlu khawatir lagi." "Terus kakak itu, kok ada sayap di belakangmu?" "Udah, kita akan bicarakan itu nanti. Sekarang kita pergi dulu aja dari sini." Mereka pun pergi meninggalkan ruang bawah tanah ini. Saat mereka berada di udara, Sukiwe berkata, "Feifei, aku jamin di dunia ini gak ada lagi seorang pun yang bisa mengganggumu lagi." Setelahnya, Sukiwe membawa Feifei kepada kedua temannya. Gadis itu berteriak memanggil Feifei. "Feifei, kau baik-baik aja?"
Feve menjawab, "Evelyn, Kerry, aku baik-baik aja kok, tenang aja." "Feve, syukurlah kau baik-baik aja. Kakakmu itu benar-benar luar biasa." Sambil merekam video, Lo Choi berkata, "Teman-teman penonton, Sukue sudah menyelamatkan Su Feve. Keluarga Rosyat yang jahat itu, mereka berniat mencuri hasil penelitian dari Su Feve dan menanamkan sebuah virus. Mereka itu berhayal untuk menguasai dunia." Para penonton tampak kaget. "Apa? Obat pembawa virus hampir beredar di seluruh dunia. Jika kita memakannya, bukankah kita semua akan dikendalikan oleh keluarga itu? Untunglah Sukue membunuh mereka. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia benar-benar pahlawan negara Z kita." Ada lagi yang berkomentar, "Kenapa negara M malah diem aja? Apa mereka mentoleransi pertumbuhan keluarga semacam ini? Aku yakin bos di belakang negara M adalah keluarga ini." Berpindah ke sisi jenderal, "Jenderal, lihatlah ini." Jenderal itu menanggapi, "Sukue ini memiliki kekuatan super dan dia menyelamatkan banyak orang. Kita harus bersyukur bahwa dia bukan iblis yang ingin menguasai dunia." "Terus jenderal, apakah kita akan menangkapnya?" Jenderal itu menjawab, "Gak perlu, kita sudah mengetahui bahwa dia tidak berniat jahat. Dan juga kita telah mengetahui identitasnya. Pemuda ini meninggal 6 tahun yang lalu dan tiba-tiba hidup kembali dengan kekuatan yang misterius. Sekarang, aku perintahkan kau untuk memerintahkan semua institusi di negara ini untuk tidak mengganggu dia. Kita tidak bisa sedikit pun menyinggung dia. Kalau sampai terjadi, konsekuensinya pasti akan berat." Kita kembali lagi ke kediaman dari Rothschild. Terlihat Chiang Hongyan masih sibuk mengurusi para tentara yang telah dikirim oleh Rothschild. Satu persatu pesawat tempur itu diledakkan oleh Chiang Hongyan. Kedua gadis teman dari Su Feifei berkomentar, "Nona Immortal ini sudah bertarung cukup lama. Apa dia tidak kelelahan? Nona ini benar-benar kuat." Feifei bertanya kepada Sukue, "Kakak, apa Nona Immortal itu datang bersamamu?" Sukue menjawab, "Gadis bodoh, kau jangan memanggilnya Nona Immortal. Sekarang, kau panggil dia dengan kakak ipar." "Apa? Kakak ipar?" Dalam hati Feifei, kakak memiliki sayap di punggungnya. Jadi dia bisa terbang di udara dan menerobos ke markas dengan kekuatan fisiknya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada kakak selama bertahun-tahun ini? Sukue langsung berkata, "Feve, aku tahu kau punya banyak pertanyaan di dalam hatimu. Setelah mengatasi ini, aku akan pulang bersamamu dan menjelaskan semuanya. Jadi, kamu tunggu dulu aja di sini. Aku pergi dulu ya." Sukue menghampiri Chiang Hongyan. "Garis kecil, apa kau butuh bantuan?" Chiang Hongyan menjawab, "Gak peduli seberapa banyak senjata api yang datang. Mereka sama sekali tidak mengancamku. Terus, gimana dengan Feve? Apakah dia baik-baik aja?" "Iya, dia baik-baik aja kok. Tapi saat aku masuk ke sana, aku tidak menemukan di mana Lewan berada. Kemungkinan dia sudah melarikan diri dari sini sebelum kita datang." Lalu Chiang Hongyan menyarankan, "Gimana kalau kita hancurkan aja tempat ini sepenuhnya? Seharusnya ada banyak hasil penelitian mereka di markas ini." "Hmm, ide yang menarik." Tapi pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah objek datang dengan cepat ke arah mereka. Saat Sukie melihatnya dengan cermat, dia sadar bahwa itu adalah bom nuklir. Para gadis-gadis tampak panik. "Apaan sih Lewan gila itu? Ini adalah negara M. Dia ingin menyerang kami dengan bom nuklir. Apa dia tidak memikirkan konsekuensinya? Saat nuklir itu menyentuh tanah, area 100 mil di sekitar sini akan rata dengan tanah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita nggak mungkin bisa melarikan diri." Lao Chai coba menenangkan. "Hei para gadis, udah jangan khawatir. Kita punya pelindung sihir dari Sukue. Mau itu bom nuklir atau apapun, itu tidak dapat melukai kita." Su Feifei berkata, "Hei paman, kau jangan pura-pura tenang. Wajahmu itu penuh dengan keringat. Coba kau ngaca sana." Dalam hati Lao Chai, "Sial, kenapa aku gak bisa berpura-pura kuat sih? Terus siapa juga yang kau panggil paman? Aku ini seumuran dengan Sukue tau." Berpindah lagi kepada Chiang Hongyan dan Sukue. Chiang Hongyan berkata, "Pria kecil, pihak lain ingin menghancurkan kita bersamaan dengan rahasia mansion ini. Kita harus bagaimana?" Sukue berkata, "Udah biarkan aja. Aku juga gak tertarik dengan penelitiannya. Lagi pula, bom nuklir itu sendiri gak cukup kuat untuk mengalahkanku. Garis kecil, lebih baik kau lindungi mereka, karena aku ingin membuat pesta ini semakin meriah." Chiang Hongyan datang kepada mereka dan mencoba untuk menenangkan mereka. "Semuanya, tenang aja, tidak akan terjadi apapun kok." Mereka tampak gembira akan kehadiran dari Nona Immortal. Setelah itu, Suki langsung terbang mendekat ke arah bom nuklir ini. Dia menangkap bom itu dan mengarahkan bom nuklir ini ke istana dari keluarga Rothschild. Setelah menghancurkan istana itu, Feve mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya, yaitu Evelyn dan Kerry. Lalu dia kembali ke negara Z bersama Sukue. Sekarang mereka bersantai di ruang tamu sambil menonton TV. Seakan-akan sebelumnya tidak terjadi apa-apa. Chiang Hongyan tampak kagum dengan kegunaan televisi. "Ini sangat menarik. Orang-orang yang ada di dalam kotak itu seperti orang asli." Sukue menjelaskan, "Ini namanya TV. Ada banyak program di dalamnya. Kau bisa menonton apapun yang kau mau.
tinggal kau ganti-ganti aja channelnya. Dalam hati Feve, apa kakak ipar tidak pernah menonton TV? Immortal benar-benar berbeda ya dari manusia biasa. Lalu Sukue berkata kepada Chiang Hongyan, "Gens kecil, kau duduk aja di sini. Aku dan Feve akan pergi ke ruangan yang lain untuk berbicara." Chiang Hongyan menjawab, ya udah, kau pergi saja. TV ini sangat menarik untukku. Aku ingin melihatnya lebih lama lagi." Malam itu, Sukue dan Suvefe berbicara secara detail sepanjang malam, dan Sukue menceritakan semua pengalamannya menyeberang ke dunia immortal setelah kecelakaan mobil itu. Semuanya diceritakan kepada Suvefe tentang apa saja yang dia lakukan selama bertahun-tahun ini, di mana dia banyak bertarung dan membunuh orang dan berjuang untuk hidup di dunia immortal. Sampai di mana Sukue berhasil menemukan cara untuk kembali ke bumi. Setelah mendengar semua itu, Suvefe terdiam untuk waktu yang lama. Informasi ini jauh melampaui pemahamannya. Dia masih gak habis pikir bahwa ada kekuatan tingkat tinggi semacam itu di dunia ini. Obat khusus yang diteliti dan dikembangkan oleh Suvefe hanyalah obat paling umum di dunia immortal. Semua yang diceritakan oleh Sukue tampak luar biasa di matanya. Sukue berkata, "Feve, selanjutnya aku akan kembali ke dunia immortal. Bumi ini terlalu kecil untuk kami." Feve berkata, "Apakah aku akan berpisah lagi dengan kakak?" "Hei gadis bodoh, apa sih yang kau pikirkan? Aku pasti akan membawamu lah. Bumi ini kekurangan aura. Setelah kau ikut denganku ke dunia mortal, aku akan mengajarimu cara berkultivasi." "Seriusan kakak, aku juga bisa berkultivasi?" "Ya tentu aja bisa dong." "Seriusan? Aduh, aku benar-benar menantikannya." Di saat yang sama, di luar bumi, ada 3 peti perlahan mendekati bumi. Peti ini yang mengikuti Sukue saat Sukue berteleportasi. Peti itu terbuka, dan di dalamnya ada makhluk dari ras Deva. Pria yang baru bangun ini berkata, "Kami bertiga menyerah untuk terus berlatih di periode puncak. Kami memilih untuk tidur, sehingga kami bisa melindungi ras kami di saat kritis." Anak ini telah berani menerobos ke wilayah ras Deva dan mencuri batu kunci warisan. "Setelah mencari selama berhari-hari, akhirnya aku menemukan keberadaannya. Mereka bertiga berada di tahap puncak Mahayana. Mereka adalah dewa perang kuno dari ras Deva." Seorang wanita dari kelompok itu berkata, "Kakak, jika bukan karena kau terlalu terburu-buru, mereka pasti sudah kita tangkap. Kita itu hanya perlu mengikuti mereka, dan semuanya bisa diselesaikan dengan mudah." Kalau kalian ingat kejadian sebelumnya, saat Sukie berteleportasi, 3 peti ini melewati Sukie. Pria yang lainnya berkata, "Kakak, aku bisa merasakan auranya dari sini. Dia berada di planet itu. Tapi, planet ini tampaknya sama sekali tidak memiliki jejak aura. Daripada kita berlama-lama di sini, lebih baik kita langsung mendatangi dia." Saat mereka terbang menuju ke bumi, dia malah kejedot. Pria itu berkata, "Kok bisa sih di sini ada penghalang?" Seorang pria menjelaskan, "Ini adalah penghalang kuno. Nggak ada cara untuk kita menerobos tanpa kekuatan dari dalam." "Sial, padahal tidak ada kekuatan spiritual di sini. Bagaimana bisa ada semacam penghalang seperti ini?" "Kalian semua, cepat dan sembunyikan aura kalian. Jangan sampai dia menyadari kita." Kembali lagi ke bumi, Sukue merasakan sesuatu yang aneh. Hongyan bertanya, "Pria kecil, ada apa?" "Oh, aku tiba-tiba merasa ada yang menyerang penghalang. Tapi saat aku memeriksanya, ternyata tidak ada seorang pun." "Setelah kau mewarisi penghalang itu, apa kau jadi bisa mengetahui kondisinya?" "Iya, jika seorang memaksa menerobos, aku pasti akan langsung mengetahuinya. Tapi mungkin aja itu sampah luar angkasa yang tidak sengaja membentur penghalang." "Yaudahlah, ayo kita lanjutkan berkelilingnya." "Nah, di sini, ini adalah universitas, tempat di mana aku belajar." Chiang Hongyan bertanya, "Universitas itu apa?" Sukie menjelaskan, "Itu adalah tempat di mana orang biasa belajar pengetahuan. Tidak ada kultivator di dunia ini. Jika orang-orang biasa ingin berubah, mereka harus melewati cara ini." "Oh gitu, kalau dilihat-lihat, gaya arsitektur kampung halamanmu benar-benar membuatku penasaran. Bangunan-bangunan ini tampak terlihat sangat bagus." Setelah berbicara seperti itu, Chiang Hongyan merasakan sesuatu. "Aneh, aku merasakan sebuah aura yang beresonansi dengan alat immortal di dalam tubuhku." Sukie bertanya, "Bagaimana bisa alat immortalmu beresonansi dengan hal itu?" Chiang Hongyan menjelaskan, "Pria kecil, alat immortalku ini belum sempurna. Ini hanya setengah bagiannya. Benda ini diberikan oleh ibu kandungku di kehidupanku yang sebelumnya. Dan berkat alat immortal ini, aku jadi bisa bereinkarnasi. Sekarang ini mulai beresonansi. Aku merasakan
ada setengah bagian dari ini ada di sekitar sini. Sukiyo bertanya lagi, memangnya apa fungsi dari piringan giok ini? Chiang Hongnya menjelaskan, karena ini hanya setengah bagian, jadi aku nggak tahu apa kekuatannya. Jika kau memasuki kekuatan sejatimu ke dalamnya, kau bisa membungkus tubuhmu dengan keberuntungan dan melawan bencana yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Sukiyo berkata, oh gitu, sumber auranya ada di belakang gunung. Lebih baik kita coba untuk memeriksanya. Ayo kita pergi. Chiang Hongyan dan Sukiyo pergi menuju aura itu. Saat mereka semakin mendekat, ternyata mereka melewati arai. Sukiyo agak bingung. Apa? Ada sebuah arai tersembunyi di belakang sekolah ini. Dan itu tidak menghentikan kita. Sepertinya memang hanya kultivator yang bisa memasukinya. Chiang Hongyan berkata, coba lihat itu pria kecil. Ada sebuah gua di dalam penghalang ini. Dan ada aura yang bocor dari dalam. Segera Sukiyo membuka pintu dari gua itu. Mereka pun masuk ke dalam. Pintu gua ini dapat dibuka dengan mudah. Mereka berdua pun masuk ke dalam. Banyak debu sekali di sini. Saat mereka masuk semakin dalam, mereka menemukan potongan dari piringan giok itu. Garis kecil, bukankah itu bagian lain dari alat immortalmu? Lalu Chiang Hongyan mengeluarkan alat immortalnya. Dan alat itu bersatu menjadi kesatuan. Chiang Hongyan berkata pada Sukiyo, pria kecil, aku perlu memurnikan alat immortal ini untuk menjadikan mereka satu. Mungkin perlu tinggal di sini untuk beberapa waktu. Kau tenang aja gadis kecil, gak akan ada seorang pun di bumi yang bisa mengancammu. Aku akan memperkuat penghalang di luar untuk mencegah siapapun masuk. Jadi kau fokus aja. Sukiyo berkeliling di dalam gua itu dan dia menemukan banyak sekali buku yang terpajang di sana. Banyak sekali metode pelatihan di gua ini. Sistem, apakah ada metode pelatihan yang bisa kugunakan di sini? Setelah sistem memeriksa, metode pelatihan di sini semuanya tingkat menengah. Jadi Sukiyo tidak perlu mempelajarinya. Oh, kalau begitu, dar ulang aja semua metode pelatihan ini. Gunakan semua poin esensinya untuk mengupgrade Seal of Universe. Dengan itu, segel Sukiyo telah meningkat. Segel eksekusi berada di 100%. Segel petir 100% juga. Segel penghancur berada di 100%. Dan segel Buddha berada di 50%. Sayangnya, untuk segel Dao Immortal dan segel hukuman langit masih belum bisa dipelajari. Segel Buddha adalah teknik Buddha untuk menekan Sun Gokong yang dapat memanggil Gunung Suci untuk menekan lawan. Wah! Segel ini kuat sekali. Tampaknya sekarang aku gak perlu khawatir lagi melawan tahap puncak Mahayana. Berpindah lagi ke negara F, di sebuah kota yang namanya Kota B. Terlihat Lewan lagi sedang sangat kesal. Sial, kenapa ini bisa terjadi? Demi membuat obat itu, semua hal sudah dipersiapkan. Dan anak ini merusak segalanya. Kekuatan sialan, aku juga ingin kekuatan itu. Kenapa aku gak bisa sih? Tiba-tiba terdengar suara yang berbicara kepada Lewan. Hei kau, kau ingin mengalahkan Sukiyo? Hah? Suara apa ini? Kami bisa meminjamkanmu kekuatan. Hei, siapa kalian? Siapa yang berbicara padaku? Kami adalah keturunan dari immortal kuno, Deva. Kami ingin turun ke bumi dan menangkap si pendosa itu, Sukiyo. Tapi kami butuh bantuanmu agar bisa datang dengan lancar. Hah? Deva? Apa kau punya kekuatan seperti Sukiyo juga? Tidak, kami lebih kuat darinya. Pergilah ke Pulau Esther dan buat lingkaran sihir. Kami akan mengajarimu cara melakukannya. Lewan tampak senang. Hahaha, aku mengerti. Sekarang aku bisa mengalahkan Sukiyo. Sukiyo, tunggu saja. Kematianmu akan segera menghampiri. Di tempat lain, Su Feifei lagi tampak senang. Dia sedang online sambil membaca artikel. Masih banyak orang di negara ini yang tidak tahu kemuliaan kakak. Sekarang internet sudah begitu berkembang. Harusnya untuk menyebarkan ini sangat mudah. Malam itu, Su Feifei membuat artikel. Dan artikel itu menyebar dengan liar di internet. Dan insiden tentang obat yang tidak disiarkan secara langsung juga ditambahkan oleh Su Feifei. Ketenaran Sukiyo dari fraksi ledakan surgawi bergema di seluruh negeri. Semua orang memuji Sukiyo sebagai pahlawan. Untungnya, Sukiyo mematikan notifikasi sistem. Jadi dia tidak tahu kegemparan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, di sebuah pulau yaitu Pulau Paskah atau Pulau Easter, sebuah helikopter turun di atas pulau itu. Itu adalah helikopter dari Lewan. Lewan bertanya kepada penjaga di situ, bagaimana prosesnya? Tuan, altarnya sudah dibangun, tapi Anda perlu memeriksanya, apakah itu benar atau tidak, karena kami tidak tahu standar khususnya. Lewan berkata, untuk standarnya, bukan kita yang menentukan, tapi ada orang lain lagi yang akan memeriksa. Siap tuan, karena tidak ada gambarnya, jadi itu dibuat berdasarkan gambaran kasar yang Anda berikan, sehingga para pekerja hanya bisa membuat seperti ini. Oke kalau begitu, suruh para pekerja itu turun dari altar. Kalian semua, hentikan pekerjaan kalian. Tuan Lewan sudah ada di sini. Cepatlah turun. Hei, kau yang ada di sana, bawa peralatanmu. Jangan sampai berserakan di tanah. Penjaga itu bertanya kepada Lewan. Tuan Lewan, memangnya apa kegunaan benda ini?
Hei, kau diam aja. Jangan tanyakan sesuatu yang seharusnya kau tidak tanya. Pergi sana. Lewan berkata sambil menghadap langit. Permisi Tuan Malaikat. Apakah formasi yang aku sudah bangun ini benar? Ras Deva itu berkata. Bentuknya sudah pas. Tinggal menambahkan darah ke dalam lingkaran sihir. Maka penghalangnya akan rusak. Dan kita bisa datang ke bumi. Lewan bertanya. Maksudnya dari darah itu apa? Kau tinggal menaruh darah manusia ke dalam altar itu. Siap Tuan Malaikat. Aku mengerti. Lalu Lewan memerintahkan para penjaganya untuk memerintahkan para pekerja naik kembali ke dalam altar untuk melakukan perbaikan. Para pekerja bingung, perbaikan? Bukannya ini udah selesai? Kalau kayak begini mah kalian harus menambahkan biaya pekerjaannya. Tapi para penjaga menodongkan senjatanya kepada pekerja itu. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Jangan, kami gak butuh uang. Kami gak butuh uang kok, semuanya bisa gratis. Jadi biarkan kami hidup. Para penjaga itu tidak memperdulikan permohonan mereka. Mereka langsung menembaki para penjaga itu. Darah dari para penjaga itu mengalir di altar dan mulai mengaktifkan altar ini. Cahaya terang terpancar dari altar itu. Lewan tampak senang. Bagus, ini benar-benar bekerja. Setelah aku memanggil para malaikat itu, aku bisa menaklukkan dunia. Sukue, bukankah kau suka siaran langsung? Sekarang aku akan melakukan itu juga. Aku ingin kau melihat gambaran kematianmu. Botak, mulai siaran langsungnya. Sambungkan ini secara global. Altar ini sedang melakukan proses. Cahaya terang itu terbang ke atas langit dan menembus bagian penghalang dari bumi. Ras Deva tampak senang. Hahaha, penghalangnya telah rusak. Ayo kita cepat masuk. Mereka pun masuk melalui celah yang rusak itu. Mereka turun dari langit dengan sinar kemasan. Lewan menganggap bahwa dia telah melihat surga. Ras Deva berkata, "Hei kalian, makhluk mortal, sambutlah kami dengan segenap hati kalian." Lewan yang mendengar itu langsung berlutut. Dan saat ini, seluruh dunia melihat pemandangan malaikat datang. Orang-orang yang beriman pada suatu keyakinan juga ikut berlutut dan berdoa. Tapi, orang-orang dari negara Z yang tahu tentang kejadian Sukiwe merasa ini ada yang tidak beres. Mereka masih bingung. Kenapa oligarki terkenal ini memanggil seorang malaikat? Dan mereka meyakini bahwa itu akan dipakai untuk melawan Sukiwe. Sukiwe yang merasakan penghalang itu rusak, dia berkata, "Penghalangnya rusak sesaat. Apakah ada seseorang yang masuk?" Feifei menelpon Sukiwe. "Kak, apa kau melihat beritanya?" "Enggak, aku sedang berlatih. Memangnya ada apa?" "Semua stasiun di seluruh dunia sedang menyiarkan secara langsung. Oligarki itu memanggil malaikat untuk berurusan denganmu." "Hah? Malaikat? Oke. Biarkan aku lihat dulu siarannya." Siaran itu menunjukkan wajah dari Lewan. Dia berkata, "Manusia di seluruh dunia, apa kalian semua melihat ini? Ini adalah keajaiban." "Sukiwe, sekarang kau akan menerima hukuman dari langit." Ras Deva juga berkata, "Sukiwe, kau masuk tanpa izin ke wilayah Ras Devaku, menyakiti orang-orangku dan mencuri batu kunci warisanku. Aku memberimu waktu 1 hari untuk datang ke Pulau Paskah dan menemui ajalmu. Jika tidak, aku akan membunuh semua orang di negaramu." Sukiwe agak bingung. Ras Deva, bagaimana caranya mereka bisa mengikutiku? Kalian, Rothschild dan Ras Deva ingin membantai orang-orang dari negara Zku. Jangan harap. Biarkan sekali lagi aku menunjukkan kekuatanku. Pada hari ini, semua orang di negara Z terkejut. Opini publik terpolarisasi untuk sementara waktu. Dan mereka yang percaya pada Sukiwe tidak khawatir kalau malaikat bisa membantai mereka. Orang yang tidak percaya pada Sukiwe membeli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri dalam semalam. Hari berikutnya, di sebuah apartemen di kota Z. "Feifei, aku pulang." "Oh kakak, akhirnya kau kembali juga. Kau pergi kemana aja semalaman?" "Seluruh negara sedang mendiskusikan masalahmu. Kau akan melakukan apa? Apa kau akan bertarung?" Dengan santai Sukiwe berkata, "Bertarung itu adalah suatu keharusan." "Tenang aja, 3 manusia burung itu bukan lawanku. Kau bantu aku untuk menyebarkan ini secara online ya. Kemarin, aku membuat formasi kuno di negara Z dalam semalam. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke negara Z sekarang. Selain itu, aku akan pergi ke kota S untuk menemui para manusia burung itu. Dan para fansku diundang untuk menonton pertarungan ini." "Kakak, kau seriusan ingin bertarung?" Saat artikel itu diterbitkan, terjadi keributan di seluruh negeri. Orang-orang merasa lega setelah mengetahui bahwa seluruh negeri sudah terlindungi oleh formasi kuno. Dan mereka yang melarikan diri dari negara dalam semalam tidak bisa lagi kembali. Terjadi keributan di situ. "Kami ingin kembali. Kenapa tidak ada penerbangan?" Penjaga loket berkata, "Maaf semuanya, semua penerbangan ke negara Z telah ditangguhkan. Tidak ada pesawat yang bisa masuk sana." Mereka tampak panik. "Apa yang harus kami lakukan? Jika para malaikat itu mulai membunuh, siapa yang akan melindungi kita?" Ada orang yang berteriak, "Salahkan dirimu sendiri.
Siapa suruh kau melarikan diri? Sekarang, kalian ini hanya bisa menunggu sampai kalian mati. Di tempat lain, para fans yang mendukung Sukiwe tahu bahwa di kota S akan dimulai sebuah peperangan. Jadi mereka kesana untuk melihat postur heroik dari Sukiwe. Saat fans tiba di kota S, mereka menemukan bahwa tidak ada suasana perang yang menegangkan seperti yang mereka bayangkan. Sebagai gantinya, Sukiwe lagi jingkrak-jingkrakan di sana. Saudaraku semuanya, selamat datang di kota S. Ayo kemari dan bergabung. Ini adalah sate terbaik. Sate seafood top markotop. Masih ada bir juga untuk kalian minum. Ayo cepat bergabung dengan kami. Orang-orang ini tampak bingung. Kok orang-orang di sini malah ceria banget? Karena keceriaan itu, mereka melupakan bayangan ketegangan yang mereka pikirkan. Ah, masa bodohlah dengan perang. Ini harus dinikmati. Ayo kita semua bergabung. Mereka berteriak-teriak dan membuat yell. Fraksi Ledakan Surgawi tidak terkalahkan. Hari ini, kita semua adalah Fraksi Ledakan Surgawi. Sukiwe Banzai! Sukiwe Banzai! Sufefe yang melihat itu hanya bisa tertawa. Aduh, dasar kakakku. Kau ini benar-benar berisik ya. Tapi meski begitu, siapa yang bisa macam-macam dengan dia di dunia ini? Tidak lama kemudian, Ras Deva muncul di tengah-tengah orang-orang itu. Dengan ini, video ini pun berakhir. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara! This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.